Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi. Kita langsung saja membahas topik pertama dari video ini, yaitu mengapa orang terkaya di suatu negara bukan dari kalangan profesor atau orang-orang jenius. Pertanyaannya di sini adalah mengapa? Dan kita akan bahas dan cari jawabannya atas pertanyaan tersebut. Nah, oleh sebab itu, orang sukses itu punya ciri-cirinya. Nah, jadi salah satu ciri yang harus dimiliki orang sukses adalah orangnya satu, harus ulet. Chandra Putra Negara, pemilik kanal Success Before 30, menyatakan ada tiga ciri orang-orang sukses. Ya, termasuk di sini adalah orang yang kaya, yaitu ulet, mampu beradaptasi, dan terus belajar. Kaya adalah dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Jika seseorang sudah memanfaatkan waktunya terus-menerus, bahkan tiap detik dalam hidupnya untuk mengejar impian-impian dia, dan tidak pernah sedetik pun dia menyia-nyiakan waktu. Abdi Suwardin menguraikan tentang 5 tanda-tanda orang yang bakal kaya. Tidak ada satupun dari tanda-tanda tersebut yang menyebutkan tentang gelar profesor atau mempunyai kecerdasan tingkat jenius. Bagaimana pendapat ahli tentang topik ini? Morgan Housel, pengarang buku Psychology of Money, mengatakan bahwa bagaimana seseorang mengelola uangnya lebih ditentukan oleh faktor psikologis, bukan oleh pendidikan atau tingkat kecerdasan. Dalam bukunya tersebut, Morgan Housel membandingkan antara kehidupan Richard Fuscon dan Ronald Reed. Richard Fuscon adalah seorang MBA, lulusan Harvard University, artinya dia cerdas, dan bekerja di Merrill Lynch. Tetapi hidupnya mewah. Dia membeli rumah yang sangat mewah dengan biaya bank. Ketika terjadi krisis ekonomi, dia kehilangan uang dan terpaksa rumah mewahnya disita. Nah, ini berbeda sekali dengan kehidupan Ronald Reed. Dia hanya lulusan SMA, bekerja sebagai janitor atau tukang bersih-bersih, dan kemudian sebagai penjaga pompa bensin. Tapi hidupnya sederhana. Sederhana, hanya membeli rumah yang sederhana, kemudian sisa uangnya dia tanam di dalam saham. Sebagai dampaknya, ketika meninggal, dia mempunyai kekayaan sebesar 8 juta dolar. Dan kekayaan tersebut dia sumbangkan kepada rumah sakit dan perpustakaan yang ada di kotanya. Oke, kita sekarang masuk ke topik kedua, yaitu mengapa manusia tidak pernah merasa puas dengan harta yang dimilikinya. Bisakah hal ini dijelaskan secara ilmiah? Nah, untuk itu kita perlu menengok kembali atau melihat kembali pelajaran anatomi tentang otak. Otak adalah organ tubuh yang mengendalikan pikiran dan perasaan. Nah, di dalam otak itu terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang jumlahnya jutaan. Neuron-neuron tersebut membentuk jalur informasi atau pathway, jalur. Nah, antara satu neuron dengan neuron yang lain ternyata tidak tersambung lengket begitu, tapi ada celahnya. Celahnya itu disebut sebagai sinapsis. Ya. Jadi informasi dari satu neuron diteruskan ke neuron yang lain melalui celah tersebut. Nah, celah tersebut informasi disalurkan secara kimia, ya, tidak secara elektronik, tapi secara kimia. Jadi nah, kimia itu adalah beberapa hormon atau disebut neurotransmitter. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah dopamin. Ya. Jadi dopamin dari satu neuron akan dilepaskan dan nanti diambil oleh neuron yang lainnya. Nah, dopamin ini merupakan neurotransmitter yang terkait dengan pleasure atau kesenangan. Jadi semua hal yang menyenangkan akan mendorong sel-sel saraf untuk mengeluarkan dopamin.
karena secara biologis insting itu kita didesain untuk bisa bertahan hidup dan meneruskan keturunan, maka semua yang terkait dengan makan dan kehidupan itu akan apa namanya mendorong meningkatnya dopamin untuk di apa di dalam sinapsis tersebut ya. Nah, semua hal tersebut terekam di dalam otak, di dalam memori di otak, sehingga hanya dengan membayangkan makan saja, maka dopamin sudah akan mulai naik ya. Dan kemudian kalau setelah kita selesai makan, maka level dopamin akan turun lagi. Jadi kurva normalnya itu ada level dasar dopamin di dalam sinapsis, kemudian naik karena dikeluarkan dopamin karena ada rangsangan, kemudian turun lagi ya. Jadi seperti orang lapar, membayangkan makan, kemudian makan, setelah makan puas turun lagi gitu. Nah, masalahnya adalah bila ada stimuli yang atau rangsangan yang super normal, misalnya kita senang makan hamburger, ya. Tapi kalau rasa senang tersebut belum turun, sudah kita makan hamburger lagi, maka lama-lama kita bosan, ya. Atau kita perlu hamburger dalam jumlah yang banyak atau jenis yang lebih mahal yang lebih enak rasanya, nah, begitu. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa seseorang yang dulu waktu miskin dapat 1 juta sudah senang, kemudian dengan meningkatnya kekayaan mendapat 1 juta sudah biasa saja, dia pengennya 10 juta atau 100 juta. Nanti kalau sudah kaya, 100 juta tidak bikin dia senang, maunya 1 miliar. Kalau sudah naik lagi, misalnya jadi gubernur, maka diberi atau mendapat 100 juta sudah biasa-biasa saja. Dia pinginnya, pingin anaknya jadi bupati, gitu. Jadi rasa senangnya itu stimuli yang bisa membuat dia senang itu semakin lama semakin naik. Nah, ini alasan kenapa seseorang itu tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Mula-mula punya sepeda motor sudah senang. Setelah punya sepeda motor berapa lama, dia pengen mobil. Mobil, nanti pengen mobil merek yang lebih bagus lagi, begitu seterusnya ya. Jadi tidak pernah ada rasa puas. Ini memang bisa dijelaskan secara biologis memang begitu. Tapi bukan berarti kita hanya menyerah saja dengan keadaan. Topik ketiga, strategi memanfaatkan uang yang ada untuk memaksimalkan kebahagiaan. Untuk itu kita perlu mengenal tiga prasyarat kebahagiaan, yaitu badan sehat, ada yang dimakan untuk hari itu, dan ketiga adalah ada tempat untuk berteduh. Badan sehat, kita akan sulit merasa bahagia bila kita sedang sakit. Untuk itu, manfaatkan uang untuk berobat atau untuk jaga kesehatan. Yang kedua, ya kalau perut lapar pasti kita sulit untuk bisa bahagia. Karena itu, bila ada uang ya beli makanan. Dan yang ketiga adalah usahakan supaya kita bisa punya tempat untuk berteduh. Nah, kemudian bagaimana strategi meningkatkan kebahagiaan bila kita sudah melampaui prasyarat minimal untuk bahagia. Kita mau beli barang atau beli pengalaman? Kalau beli barang, kita tahu bahwa makin lama rasa senang tersebut akan turun. Nah, karena itu para ahli menemukan bahwa ternyata membeli pengalaman itu membuat kesenangan atau kebahagiaan itu berlangsung lebih lama kalau dibandingkan hanya kita membeli sesuatu atau barang. Kalau menurut saya, kita kombinasikan saja dua-duanya. Jadi kita beli barang, tapi juga beli pengalaman. Sebagai contoh, bila kita punya uang, kita beli mobil, dan kemudian mobil itu kita pakai untuk piknik bersama keluarga.
Jadi kita dapat dua-duanya, dapat kebahagiaan karena kita membeli mobil baru dan juga kebahagiaan karena kita telah piknik bersama keluarga. Begitu pula agar kebahagiaan karena kita punya rumah itu berlangsung lama, kita bisa melakukan pengalaman yaitu misalnya menanami tanamnya, mengatur taman, mengatur interiornya dan lain-lainnya. Jadi kita gabungkan dua-duanya, kita beli barang tapi juga kita beli pengalaman. Nah, yang ketiga yang sering kita lupakan, yang juga sangat penting adalah kita beli kebahagiaan dengan memberikan sedekah. Dengan memberi sedekah kepada orang lain, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Saya kira sekian dulu obrolan kita tentang neuropsikologi dari uang. Sampai jumpa di lain kesempatan.